tanggal 8 April 2022 penumpang sepinya luar biasa. Untuk Sinar Jaya pagi ini tersedia 1 unit Forjo 84RC 58S Jakarta Slawi, 1PX Jakarta Tegal Slawi. Untuk Kalongan pagi ini ada Agramas Felix BM 030 dan ada Sigiro Tungga Jaya untuk Kalongan. Untuk Purwokerto ada 2 Jet DMP. Untuk di ujung sana ada Sinar Jaya 41 RE Jogja. Penumpangnya nggak ada untuk Sinar Jayanya. Sekarang coba kita lihat satu-satu di Sinar Jayanya penumpangnya ada apa enggak teman-teman pagi ini. Untuk satu PK Jakarta Tegal Slawi coba kita lihat. Biasa intinya pagi ini. Sekarang kita lihat berapa orang, Mas? 5 orang, Bang. Oh, 5 orang. Ya. Nah, DMI-nya baru 5 orang. Apa, Dede? Bang, Mas, ya? Jalan, DMI-nya baru 5 orang. Jalan, ada 41 RE Jakarta Jogja. Penumpangnya juga kelihatannya sepi. Ada Jati Jakarta Ponorogo. Untuk angkatan paginya nanti tiba masuk di terminal Kampung Rambutan. Untuk penumpang Kramat Jati nya 1 orang barusan naik dari terminal Kampung Rambutan.
Bumben 66 di ekor pal, Mas. Mantri kan ya? Mantri. Mantri. Lah ya maksud mobilnya. Banyak penumpangnya kagak. Penumpangnya enggak ada. Berapa hari? Hah? Di servis. Lah iya tuh Bang Iwan ada. Iwan baru ya? Apa ya? Iwan. 66 di F biasanya nggak pernah perpal. Jakarta tinggal sekalinya, sekarang perpal. Dede. Dede, Zek. Pulang kampung ya? Pulang kampung kemana, Dek? Mau kemana? Ya. Menrestasi terminal. Penumpangnya nggak ada. Kita lihat Agramas GM030 udah ada penumpangnya belum pagi ini. Agramas belum ada penumpangnya, baru ada satu. Ada Sinar Jaya 58S Jakarta Tegal Slawi. Kita lihat dulu penumpangnya 58S yang udah ada belum. Untuk 58S nya baru ada berapa orang penumpangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Bang Iwan. Nah, ini Bang Iwan 58S drivernya. Biasanya Tegal Slawi, sekarang dialihkan ke Pekalongan 58S nya. Ada 84RD Jakarta Purworejo nya belum berangkat. Baru nyampe Bang ya? Ya Bang? Baru nyampe ini mobil. Nah itu Pak, ikut. Ujung mobilnya. Ini udah di start. Nah, ini keluar job. Pokoknya belum ada juga, baru ada berapa orang. Purworejonya ada berapa orang, Pak? Berapa orang, Pak? Dihabis.
Agramas PM030 nya kayaknya nggak berangkat perpal, nggak ada sewanya, masih di Rotengga Jaya nya. Mana Bang Anu, sepi? Sangat sepi nih. Ini pengurusnya Sinar Jaya yang ada di Kampung Rambutan, Bang Anu. Target penumpang Sinar Jaya 15, tunggu 2 jam 3 jam sekarang. Luar biasa sepinya. Nah, biasanya 1 jam Sinar Jaya ini udah berangkat. Untuk nyari target 15 orang itu 1 jam udah tembus. Sekarang bisa 2 jam 3 jam. Makasih Bang Anus. Jakarta, Purwokerto, Bogor, Sari, Purbalingganya sudah siap untuk berangkat. Berapa orang di Purwokerto? Kita tanya sama agen penyekatannya, berapa orang berangkat? Untuk 41 RE Jakarta, Jogjanya berangkat. Semoga selamat sampai tujuan. Ada 8. Nah, untuk DMI 2 ZX ini sudah siap berangkat, bawa penumpangnya 8 orang. Nah, pas 8 orang. DMI Jakarta Purwokerto Bogor Sarinya. Jadi kan untuk pedagang kitaan, berangkat. Tidak untuk DMI 2 jetnya untuk Jakarta Purwokerto Bogor Sari Purbalingga. Siap berangkat. Apa? Berapa orang? 8 orang. Ampun. Jalan. Ya, udah jalan pasti ada duit. Usaha. DMI-nya sudah siap-siap berangkat menuju Purwokerto, Purbalingga, Bogor Sari dan sekitarnya. Hati-hati, Bang. Nambah satu lagi pas mau berangkat penumpang DMI-nya. Jadi 9 orang. Ding, mana sewa, Ding? Mana? Oh, Sinar Jaya 84RT Jakarta Purjonya sudah siap berangkat. Ini meninggalkan Rambutan. Semoga selamat sampai tujuan.
Sinar Jaya 23 PX Jakarta Bumiayu Cibarangnya perpal, nggak ada penumpang ya. DMI-nya belum berangkat, barusan nambah satu penumpang. DMI-nya berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah nonton video Bang Ju Channel. Jangan lupa dukung Bang Ju Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.